Halo sahabat YouTube dan Dunsana-Dunsana. Berikutnya kunjungan dari Balai ke Balai. Kali ini saya hadir di Balai Sungai Saria, Pakan Raba'a, Balainyo Urang, Tujuh Koto. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, comment, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Oke. Ini merupakan kali kedua saya membuat konten sekitar Balai Sungai Saria, di mana setahun yang lalu saya sudah upload konten suasana dan aktivitas Balai Sungai Saria ini. Dan silakan para sahabat YouTube dan dusana-dusana buka deskripsi konten ini dan temukan linknya di dalam deskripsi konten terbaru ini. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang silam, keramaian yang ada pada hari ini ya jauh menurun. Kalau beberapa tahun yang silam, ini jalan raya ini selalu macet kalau hari balai. Hari Balai Sungai Saria ini berlangsung sekali sepekan pada hari Rabu. Jadi Balai Sungai Saria ini adalah pakan raba'a bagi masyarakat Tujuh Koto, karena Balai Sungai Saria ini berada di dalam Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tampaknya kita tidak dapat memungkiri bahwa pengaruh dari situasi 2 tahun belakangan, di mana kita menghadapi masa-masa penanggulangan pandemi COVID-19 ya, mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi dan juga tingkat keramaian seperti yang kita lihat dan kita dapati di Balai Sungai Saria ini. Misalnya, memang kita akui juga akses ke berbagai tempat dari masyarakat pun sudah sangat mudah, sehingga masyarakat juga punya banyak pilihan. Namun kita tidak dapat memungkiri bahwa peranan balai seperti Balai Sungai Saria ini masih sangat diperlukan dan masih dibutuhkan bagi masyarakat, terutama di Tujuh Koto Sungai Saria ini. Buktinya pada hari ini saya lihat ada banyak pedagang-pedagang yang masih tetap bersetia dengan Balai Sungai Saria. Kemudian juga masyarakat masih mau berdatangan silih berganti sesuai dengan kebutuhan mereka sekali sepekan yang mereka dapatkan di Balai Sungai Saria ini. Sebagaimana biasanya, setiap kunjungan saya ke berbagai tempat dan daerah, termasuk ke Balai Sungai Saria ini, yang selalu menjadi perhatian utama saya adalah, pertama, masih adakah masyarakat kita atau pedagang kita yang berjualan kuliner spesifik, artinya makanan-makanan khas yang biasanya mudah kita temukan di suatu balai. Kemudian, adakah bangunan-bangunan lama yang masih bertahan, dirawat, dan masih berdiri? Saya menemukan di Balai Sungai Saria ini masih ada sejumlah mak-mak kita, anduang-anduang kita, apa-apa kita yang berjualan makanan tradisi walaupun tidak terlalu menonjol. Kemudian ada sejumlah bangunan-bangunan lama yang masih tetap ada di kawasan balai ini. Sendirian.
Durian. Durian gunung kemudina. Ah, gunung tinggal. Sebagaimana harapan saya selama ini, bagaimana bangunan-bangunan lama yang masih bertahan sampai saat ini dapat dilakukan renovasi tanpa menghilangkan keasliannya. Jangan sampai beralih bentuk bangunan atau beralih fungsi. Tentu saja itu semua atas dorongan dan kesepakatan dari masyarakat setempat. Jadi para sahabat YouTube dan dosen-dosen, apabila suatu balai memiliki baik bangunannya yang spesifik, ada makanan-makanan kuliner yang istimewa ya, khas daerah, tentu masyarakat yang berdatangan ke balai ini sekali sepekan tidak hanya masyarakat yang membeli kebutuhan bahan pokoknya untuk kebutuhan satu pekan, namun juga mendatangkan keinginan dari masyarakat-masyarakat luar untuk hadir di balai ini untuk dapat menikmati makanan spesifik daerah kita sambil mengenal suasana dari suatu balai seperti Balai Sungai Saria ini. Oh ya, ini kantor wali negarinya ini ada di posisi salah satu sudut dari Balai Sungai Saria ini. Saya berada di bagian belakang balai ini dan kita akan mencoba terus ke dalam menelusuri lorong-lorong. Oh ya, itu ada carano dan kain dalama spesifik untuk kebutuhan adat istiadat di Pariaman. Oke, rupa-rupanya walaupun sudah berlalu Hari Raya Idul Fitri ya, terlihat kaum ibu-ibu ya masih tertarik dengan yang namanya pakaian-pakaian baru ya, termasuk jilbab ya tadi ya, saya lihat cukup menjadi perhatian. Oke, cukup bersih, cukup nyaman menurut saya ini balainya dan tertata dengan rapi jualan-jualan para pedagangnya. Alhamdulillah juga tampaknya kehadiran saya di sini pun cukup nyaman rasanya ya. Tidak ada teriakan-teriakan, sorak-sorakan atau apalah namanya ya yang suka cari-cari perhatian di tengah orang banyak ya. Tidak ada. Alhamdulillah pengambilan gambar-gambarnya pun, oh itu jariang, jengkol para sahabat itu dan dosana. Jadi selain pakaian, makanan, juga kebutuhan-kebutuhan pokok seperti ikan-ikan laut juga banyak dijual pada hari ini. Ini musim tangkap sudah mulai ada ini. Jadi antara ikan kering dengan ikan laut ini, ikan basah ya, menjadi minat yang banyak ini dari pengunjung balai pada hari ini. Sahabat YouTube dan dosen-dosen, kalau kita baca-baca sejarah masa silam,
Daerah Sungai Sariak ini merupakan daerah yang dilintasi jalur perdagangan di masa lalu. Perdagangan dari Kerajaan Pekaruyong yang berada di daerah pegunungan dengan kawasan pantai di Pariaman. Kemudian dengan menjadi jalur dari perdagangan itu, Sungai Sariak ini termasuk daerah di masa lalu sangat cepat perkembangannya untuk menerima perubahan-perubahan. Jadi wajar saja Balai Sungai Sariak ini merupakan salah satu balai tua ya, yang sampai saat sekarang masih tetap bertahan. Dan mudah-mudahan tetap bertahan kalau hal-hal spesifik dan pengelolaannya tetap menjadi nomor satu. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, masyarakat Sungai Sariak ini banyak yang merupakan keturunan dari Aceh. Karena pada abad ke-15, Pariaman ini dikuasai dalam pengaruh Kerajaan Aceh. Jadi pada abad ke-15 itu, Kerajaan Aceh dalam kejayaannya, sehingga daerah-daerah rantau seperti di Pariaman itu diperintah oleh raja-raja kecil yang berasal dari Aceh. Alhamdulillah, pada tahun 2022 ini saya memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Balai Sungai Sariak ini yang merupakan kelanjutan dari perjalanan saya mengunjungi balai ke balai yang ada di Pariaman. Kunjungan yang kedua ini pun menghasilkan sebuah konten yang sahabat YouTube dan dusana-dusana dapat menyaksikannya. Tentu saja sebaiknya dari awal sampai akhir menontonnya. Mudah-mudahan semakin kita dekat dengan aktivitas dari masyarakat kita, kita akan semakin kenal dengan kebudayaan-kebudayaan dan perkembangan-perkembangan kehidupan sehari-hari di berbagai daerah. Mudah-mudahan para masyarakat Tujuh Koto ya dan sekitarnya yang berada di rantau ya dengan hadirnya konten ini yang sudah lama tidak pulang kampung ya, mudah-mudahan ini menjadi penyambung mata, pengobat rindu. Mana tahu di masa-masa yang akan datang dapat menjenguk kampung halamannya, tanah leluhur. Insya Allah ya. Nah, ini ada sebuah bus berwisata melewati jalan raya yang menghubungkan Kota Pariaman dengan Secincin. Bus berwisatanya lagi mengarah ke Kota Pariaman, ingin berwisata ke kawasan pantai. Oke, para sahabat YouTube dan saudara-saudara, tonton saja sampai akhir konten ini dan nikmati suasananya. Oke.